Sana dalam acara Bitok. Di sini kita sudah bersama narasumber kita, footballer terkenal bernama Stefano Ardi. Halo semua, Ardi di sini. Kita langsung mulai aja topik pertama hari ini. Ardi atau Mas Ardi, gimana nih saya manggilnya? Bisa dipanggil Ardi aja kok, Mas. Oh iya, Ardi, kamu kan udah mulai food vlogger ini setahun yang lalu ya? Iya, benar, Mas. Oh, jadi alasan kamu bisa menjadi food vlogger apa sih? Dan makan apa yang pertama di review? Jadi, waktu itu awalnya paling rumah. Oh, emang lu pada mau kemana? Gua mau latihan futsal, bentar lagi gua ada turnamen. Oh, lu Ra? Gua ada latihan nyanyi, King. Udah, gua balik dulu ya. Udah deh, hati-hati ya. Bye. Bye. Pada tahu gak sih? Apa sih? Gue gabut banget sumpah, kayak gak ada kerjaan banget. Ngapain ya gue ya? Ya gak tau lu, cari apa kayak aktivitas di luar sekolah gitu. Ya lu gak gabut, masa lu sih gabut itu? Bener tuh dikata Tio, masih yes lu gak ada kerjaan. Ya makanya itu, gue juga bingung. Lu futsal deh sama gue. Ini ada apa ya? Udah pada kerjaan tugas belum? Belum. Ayo dikerjakan ya. Sebentar lagi kita pulang. Ah, Di, lama banget. Tapi aku mau pulang. Sabar dong, kan lu yang ngajakin gua ngobrol tadi. Ini jawaban gua, lu saatnya ntar bawa pulang. Udah.
Pak, saya sudah selesai. Oh iya. Pak, tanya dong. Ya. Saya bingung pak soal minat saya. Soalnya saya nggak punya keterampilan juga pak. Ya saya bingung. Bingungnya di mana? Untuk nentuin minatnya pak. Oh, maksud kamu adalah kamu ingin tahu kamu mau kemana nantinya gitu ya? Oke. Kalau menurut bapak sih, kamu harus punya rasa dulu. Maksud bapak di sini adalah kamu harus tahu apa yang kamu minati, apa yang menjadi hobi dari kamu. Nah, itu yang harus kamu jalani. Contohnya bapak. Bapak suka sekali dengan sejarah. Kenapa bapak suka sejarah? Karena dengan sejarah kita itu bisa tahu apa-apa saja di masa lalu sampai di masa sekarang. Begitu kalau menurut bapak. Makasih ya pak. Ya. Depan dulu ya pak. Ya, hati-hati. Kayaknya enak nih, besok gue coba beli ya. Iya, namanya apa? Ini namanya Kokon. Kokon ini dari apa? Kue tradisional dari Jawa. Katanya. Isinya dalamnya gula. Oh, gua coba satu enggak? Boleh. Coba ya. Iya. Dong kan buatan saya. Ya udah saya beli deh 10.000 bu. Oh iya boleh. Lima ya satunya 2.000-an. Oke makasih. Gimana coba ini? Sumpah, enak banget. Ini apaan? Bener, lu baik kayak gini nih. Bapak nih. Makasih ya, Ardi. Cobain dulu. Enak banget nih. Ya, lu beli di mana nih? Besok pas balik, ikut gua aja udah. Boleh, boleh.
Ya, jadi itu adalah momen dimana saya ngerasa memiliki ketertarikan gitu. Dimana saya bisa memberitahu orang-orang tentang jajanan-jajanan yang ada di Indonesia dan menilai jajanan tersebut juga. Oh, jadi gitu. Pada akhirnya saya berpikir bahwa saya harus membuat channel YouTube saya.